Alhamdulillah akhirnya Tante pulang. Hati-hati, Cek. Tante. Tante udah baik kan? Alhamdulillah. Kamu siapa? Aku Elip, Tante. Masa Tante lupa? Elip. Elip yang mana ya? Aduh. Aduh, udah. Elip, kita masuk aja ke rumah ya. Nanti ngobrolnya di rumah. Ayo cepat, cepat, cepat. Tante kenapa ya? Ayo Cek, duduk dulu di sini Cek. Duduk dulu. Ini di mana rumah siapa ini? Ini kan rumah Tante. Masa Tante lupa lagi? Om, sebenarnya Tante kenapa sih? Om juga nggak tahu. Nanti tanya aja ke ayah kamu. Oh iya, emang sekarang ayah aku ada di mana? Ayah kamunya masih di rumah sakit. Lagi beresin administrasi bekas CSI. Oh iya, makasih ya Om. Udah nganterin Tante. Iya, sama-sama. Ya udah, Om pamit dulu ya. CSI, semoga cepat sembuh ya. Tante, Tante istirahat dulu ya. Aku mau cari si Roman. Roman? Siapa Roman? Kok Tante aneh ya? Apa jangan-jangan Tante hilang ingatan? Yaudah Tante, Tante diam di sini ya. Aku mau pergi dulu, mau cari si Roman. Roman kemana ya? Aku udah ada. Elip. Ayah, ayah udah pulang? Udah. Elip dari mana? Aku habis cari si Roman. Emang Romannya gak ada di rumah? Iya, ayah. Ayah, sebenarnya Tante kenapa sih? Kok jadi gak kenal sama aku? Akibat benturan di kepalanya, Tante jadi hilang ingatan. Ya Allah, Tante. Jadi Tante gak kenal sama aku lagi. Untuk sementara sih kayak gitu, Lip. Tapi tenang aja, Tante pasti sembuh. Yang penting, kita bantu Tante untuk pulihkan ingatannya. Caranya gimana ya? Caranya, kita harus banyak ngobrol sama Tante. Kita ingetin siapa kita. Tapi harus pelan-pelan, Lip. Supaya Tantenya gak terlalu berat mikirnya. Oh gitu ya. Jadi aku harus ceritain yang baik-baik ya? Iya benar kayak gitu. Eli pinter. Yaudah, cari lagi Gi si Romannya. Ayah mau mandi dulu, dari kemarin belum mandi di rumah sakit. Ya, sana. Abijar tangkapannya! Ayo, Pot! Bantuin, Pot! Banyak malah masuk ke kepala aku! Hah? Aduh, itu kan Emput. Emput! Elip! Put, kamu lagi ngapain? Kamu ngeliat Roman gak? Aku lagi main sama Abijar. Dari tadi juga aku gak lihat Roman, Pak. Aduh, si Roman kemana ya? Eh, kalian jangan ngobrol terus! Bantuin aku, bannya udah sampai badan! Kok bannya bisa masuk ke badan gitu sih? Ayo, Put, cepat lepasin! Ayo, Alip, bantuin! Alhamdulillah. Teman-teman, udah ya, aku mau cari si Roman lagi. Ada apa sih kamu, Lip? Cariin Roman terus? Itu mamanya udah pulang dari rumah sakit. Alhamdulillah. Berarti udah sembuh dong, Lip. Iya, tapi Tante hilang ingatan. Hah? Maksudnya gimana, Lip? Tante kan kebentur kepalanya, jadi nggak inget apa-apa. Oh, kasihan banget, Tante. Yaudah, Lip, kita cari Romannya. Ayo. Tunggu episode selanjutnya ya.